Astagfirullahaladzim. Eh, tendanya teman. Astagfirullah. Lihat.
Aduh, ini kopinya sudah matang ini teman-teman ya. Jadi kita ngopi dulu ini. Baru sampai bikin kopi, mantap sekali pokoknya. Hawanya dingin di sini teman-teman ya. Soalnya musim lagi gak hujan ini. Jadi cuacanya dingin. Mantap sekali. Oke teman-teman, kita ngopi lagi. Ini dingin sekali. Teman-teman ya, bila ada suara motor atau mobil, emang sini tempatnya nggak begitu jauh dari jalan ya. Situ di jurang sana udah jalan, tapi jalan setapak cuma rabat betonan saja. Suara angin ya. Ya teman-teman ya, kemarin itu Mas Geset sama adik saya itu camping di sini. Setelah saya tahu Mas Geset sama adik saya camping di sini, saya marahi dia. Soalnya apa? Karena itu sini itu lokasinya menurut saya itu terlalu angker lah. Jadi anak kecil tuh belum apa itu namanya? Ya, belum pengalaman yang jelas ya. Takutnya kenapa-kenapa. Setelah saya telusuri, saya tanya-tanya pada warga sekitar sini ya. Pokoknya ada apa tuh? Ada histori tempat sini yang sangat mengerikan kali teman-teman ya. Tapi saya belum mau cerita sekarang ini, saya lagi mau ngopi dulu teman-teman ya. Ntar saja ceritanya. Dari tadi banyak sekali suara-suara teman-teman, padahal ini belum malam ya, tapi udah ada suara. Oke langsung saja teman-teman ya, saya mau menyambut teman-teman subscriber, teman-teman yang sudah mendukung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya WD Channel. Dan kali ini saya bercamping di tempat yang sangat angker sekali teman-teman ya. Jadi di sini tuh, astagfirullahaladzim, saja teman-teman ya, dari tadi suaranya agak mengerikan ini, merinding.
Oh ya teman-teman ya, pokoknya yang suka channel saya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan jangan skip-skip keseruan camping saya malam ini. Jadi ceritanya itu di sini dulunya ada seorang keluarga ya, dia itu merebutkan harta atau misal apa itu namanya tanah gitu ya, kakak adik itu. Jadi dia ada yang dimutilasi di sini teman-teman ya. Padahal ini masih sore teman-teman ya, belum malam ini ya. Dari tadi suaranya di situ terus teman-teman ya. Tapi ceritanya itu udah dulu ya, udah zaman dulu. Jadi di sini itu ada kubangan ya, kayak kolam-kolam gitu. Jadi itu bekasnya orang yang dimutilasi itu di kubur di sini, tapi diambil lagi sama warga setempat terus dipindah ke kuburan. Tapi saya mudah-mudahan di sini enggak ada apa-apa teman-teman ya. Ini padahal masih sore tapi udah merinding-merinding nih teman-teman ya. Sambil ngopi saja. Oh ya teman-teman ya, cukup sampai di sini saja cerita saya. Pokoknya intinya di sini ada dulunya ada pembunuhan ya yang dikubur di sini. Tapi udah diangkat lagi jenazahnya, dipindah ke kuburan. Jadi sini itu sekarang jadi tempat yang sangat angker sekali. Tapi Mas Gesit nggak tahu ya. Kemarin dia camping di sini sama adik saya, nggak tahu historinya apa. Jadi saya setelah tanya-tanya, dan begitulah ternyata ada pembunuhan di sini, kayak babi apa ya. Ya teman-teman, ini kebetulan senter saya ini enggak dicas ya, jadi kurang terang ini cahayanya. Oke teman-teman, pokoknya yang suka channel saya jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share-share pada teman-teman ya, jangan lupa itu, dan jangan di skip. Oke, ntar ketemu lagi pas saya mau masak ya. Soalnya ini saya mau nyantai-nyantai dulu, ngabisin kopi nunggu malam, soalnya ini masih sore ya teman-teman ya. Jadi ntar ketemu lagi pas masak. Terima kasih. Mantap.
oke teman-teman ya, kali ini saya masaknya cuma mie nih ya, soalnya tadi saya cari tempe nggak ada ya, jadi terpaksa saya ini cuma bawa mie aja teman-teman ya. Ini bumbunya ini teman ya, ini sudah hampir matang. Teman-teman ya, ini minyak sudah jadi, sudah matang ini, masih panas ya. Kita malam ini makan mie saja ini teman-teman ya, soalnya mau bawa tempe tadi nggak ada tempe, jadi terpaksa makan mie. Ayo teman-teman yang suka sama mie, makan bareng sama saya. Sebelum kita makan, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi itu waktu saya datang kayak bau-bau amis gitu teman-teman ya, kayaknya di sebelah itu, tapi nggak tahu bau apa, kayak bau darah teman-teman. Langsung habis. Kita ngerokok dulu teman-teman ya, nyantai-nyantai. Ini berhubung apinya itu mati teman-teman ya, jadi kayunya itu masih lumayan sulit ya, soalnya baru masih apa itu namanya, masih basah-basah, jadi dibakar itu sulit.
Oke teman-teman ya, sambil saya nyantai-nyantai ini, jadi saya skip dulu daripada antar durasinya kepanjangan, teman-teman bosen melihat saya, jadi saya skip dulu. Ketemu lagi ntar pas saya mau tidur. Mudah-mudahan saya di sini nggak terjadi apa-apa teman-teman ya, saya minta doanya. Oke teman-teman ya, ini hari sudah mulai malam, udah sekitar jam 11, ini udah mulai ngantuk ya mata saya. Tadi sudah makan mie, jadi kalau udah perut sudah keisi itu hawanya itu ngantuk teman-teman ya. Dan ini kayaknya ada orang lagi hajatan teman-teman ya. Kedengar dari sini suara orang hajatan. Saya nggak mau ngabisin rokok dulu ini. Ntar setelah habis saya mau tidur saja. Semakin malam semakin mengerikan tempatnya sini. Oke teman-teman ya, saya mau tidur dulu biar kamera saya taruh di luar, siapa tahu ada pergerakan di belakang tenda atau di luar pokoknya ya. Mudah-mudahan bisa ketangkep kamera. Dingin teman-teman ya. Mudah-mudahan saya tidur di sini nggak terjadi apa-apa ya. Saya minta doanya biar saya nggak ngibrit pulang ya. Pokoknya teman-teman bisa pantau keadaan di luar ya.
teman-teman ya, ini saya malah nggak bisa tidur ya. Tadi kayak pokoknya ada yang ngawasin saya dari tadi pas saya tidur, saya pokoknya nggak bisa tidur teman-teman ya. Jadi ini astagfirullahaladzim, ini masih sekitar jam berapa sih emang, coba saya lihat dulu. Oke teman-teman ya, tadi saya nggak bisa tidur, ini udah jam 12 lebih ya, jadi saya langsung saja eksekusi tempat sini. Soalnya perasaan saya udah nggak baik ini teman-teman ya, kalau astagfirullahaladzim dan ada suara-suara yang kayak suara angin juga ada. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya. Oke, sekarang langsung saja ya eksekusi tempat sini. Oke teman-teman ya, ini saya udah sekarang udah jam 12 lebih, ini saya langsung saja eksekusi tempat sini, tempat orang yang dibunuh di sini, di kubangan ini. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya. Astagfirullahaladzim. Apa ya? Itu tendanya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Pohonnya sangat ngeri sekali teman-teman ya. Sarangnya pocong mungkin di sini, apa kuntilanak ya. Astagfirullahaladzim. Blur-blur terus kamera teman-teman ya. Ada apa ya? Saya takutnya ada pocong teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Duh, mengerikan sekali ini teman-teman ya. Tandanya tuh, ini mungkin rumahnya kuntilanak atau pocong. Astagfirullahaladzim, apa ya? Astagfirullah, kaget ya teman-teman ya. Siapa? Astagfirullah. Ih, ada suara orang potong kayu teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Siapa ya? Siapa? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Apa ya? Kayak ada putih-putih tadi ya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengerikan sekali tempatnya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Astagfirullahaladzim.
Mengerikan sekali teman. Astagfirullahaladzim. Siapa ya? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tempatnya mengerikan sekali nih. Astagfirullah. Siapa ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Gak ada apa-apa teman ya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Siapa ya? Siapa ya? Astagfirullahaladzim. Tadi ada sekelebat bayangan putih saya melihat teman-teman ya. Tapi entah kena kamera atau tidak. Astagfirullahaladzim. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, ternyata di sini banyak kayu juga ya. Tadi saya kekurangan kayu nih. Astagfirullah. Siapa ya? Tuh di situ tadi, tonton ya. Kayak apa, babi hutan atau apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mendekat ke tenda saja teman-teman ya. Ini sudah mengerikan sekali kayaknya ini teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, jalannya agak susah nih teman-teman ya. Ada kubangan. Aduh, nggak bisa naik ini. Tuh tendanya yang mana? Coba saya lihat kalau belakang mana? Siapa tahu ada sesuatu. Astagfirullahaladzim. Sangat mengerikan sekali ini. Astagfirullahaladzim. Tendanya teman. Astagfirullah. Lihat. Astagfirullahaladzim. Gak ada apa-apa teman. Nggak ada apa-apa namanya. Blur-blur sendiri kamera. Tadi ada yang gerakin tenda ya. Nggak ada apa-apa namanya. Blur-blur sendiri kenapa kamera ya. Astagfirullah.
ini pohon pisang teman-teman ya. Tuh pohon pisang. Astagfirullahaladzim. Pohon kelapa gerak sendiri. Ih, apa ya? Tadi ada bayangan putih teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Ih, ada suara apa itu teman-teman? Kayak angin ya. Astagfirullah. Kayak suara angin teman-teman ya. Mengerikan sekali memang. Astagfirullahaladzim. Ya ini beda sekali rasanya teman-teman di sini ya. Astagfirullahaladzim. Perasaan saya malah di apa itu ya? Putih-putih kayak cahaya ya. Cahaya putih itu teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Jadi eksplor saya cukup sampai di sini saja teman-teman ya. Kayaknya tempatnya udah mengerikan sekali ini menurut saya. Benar-benar mengerikan ini. Astagfirullahaladzim, kayak suara angin teman-teman ya. Gerak sendiri tuh teman-teman. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Blur-blur sendiri ya kamera ya. Kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Pohon kelapa bisa gerak sendiri teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mengerikan sekali nih. Coba saya lihat dulu ya. Itu gerak-gerak semua teman-teman. Apa akar-akarnya ya. Padahal nggak ada angin ya. Astagfirullahaladzim. 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 Ini gerak-gerak sendiri teman-teman ya. Dan itu akarnya gerak-gerak sendiri ya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya. Siapa? Oke teman-teman. Jadi ini menurut saya tempat sini sangat mengerikan sekali ya teman-teman ya. Mungkin cukup sampai di sini saja ya teman-teman ya. Eksplor saya malam ini.